Setelah TikTok Shop ditutup, apakah Tanah Abang langsung rame? Nah, ini kan pertanyaan kan, setelah beberapa hari TikTok Shop ditutup. Ada yang bilang, katanya sih mendingan. Tapi kayaknya kalau kita lihat, kayaknya faktanya nggak segampang itu. Kalau mereka bakal langsung rame lagi. Dan kayaknya sih bisa jadi nggak. Kenapa? Karena kalau kalian cek, sekarang ada fenomena baru nih. Udah sukses minta TikTok Shop ditutup. Sekarang, beberapa oknum di Tanah Abang gitu ya, udah kasih hati minta jantung. Minta Shopee, Lazada, kenapa Tokopedia nggak dimasuk ya? Mungkin kloter 3 kali. Soalnya kalau yang ada sekarang tuh Shopee, Lazada ditutup. Gitu. Nanti kalau udah, masih sepi juga, Tokopedia ditutup. Nanti kalau udah, handphone ditutup, internet tutup. Oke guys, kita balik lagi ke zaman purba. Nggak, bercanda. Tapi itu real, that's real. Gitu ya. Nah setelah tutup, bisa nggak sih rame lagi gitu kan? Sekarang faktanya kayaknya nggak. Benernya? Sebenarnya gitu ya, kalau buat yang offline, ini ada 3 solusi yang benar-benar bisa bikin toko kalian tuh lebih rame. Gitu loh, bukan cuman, karena gini loh, kalian minta ditutup, oke, TikTok Shop tutup, udah dikasih tuh, lu kagak rame-rame kan? Naik dikit lah, oke, Shopee Lazada tutup. Emang dipikir bakal langsung naik lagi? Ya enggak lah, kenapa? Dari user juga jauh gitu loh, balik ke sana tuh jauh banget, ya udah malah mungkin gak akan balik, malah bikin makin dibenci gitu loh toko-toko offline. Bahkan kalau dari kata para pakar, cuman brand yang kuat atau mereka yang memang kuat di niche-nya doang yang bisa bertahan dengan offline. Jadi kalau misalnya produk kalian generik alias semua orang banyak, terus udah gitu gak ada keistimewaan, ya rada berat. Tapi sebenarnya ada 3 solusi buat bikin penjualan offline itu rame lagi. Solusi ini adanya dari mana sih gitu ya? Ini bukan cuma kata gue ya. Gue memang berpendapat seperti itu, gue yang ngomong gitu ya. Tapi solusi ini sebetulnya kita bisa lihat dari negara-negara lain. Karena gini, fenomena online offline ini kan nggak cuma di Indonesia, benar nggak? Di luar negeri juga kejadian kok gitu ya. Dan ini juga banyak banget di banyak negara. Kayak mana aja? Pertama udah pasti Amerika. Amerika kena duluan. Mereka yang pemimpin dalam industri teknologi, benar nggak? Mereka juga tuh sumber utamanya e-commerce dan lain sebagainya gitu kan. Dan perusahaan-perusahaan kayak Amazon, Google, Facebook akhirnya di Amerika. China juga sama gitu ya, e-commerce-nya kuat banget dengan Alibaba, JD.com, kalau di Indonesia pernah ada JDID tapi bangkrut gitu ya. Terus salah satunya lagi Douyin alias TikTok gitu ya. India, Jepang, Brazil, Indonesia juga ngalamin, Nigeria, Korea Selatan, di mana transisi online dan offline ya itu mungkin di sana mereka lebih smooth, nggak sampai di kita sampai minta satu platform ditutup gara-gara ya yang lainnya kalah gitu kan. Nah terus apa sih yang bisa dilakuin gitu ya? Nah dari beberapa negara ini ada beberapa contoh di mana mereka punya toko yang tetap ramai online dan offline gitu ya, di mana bisa dibilang toko ini sekarang disebutnya experience store atau ya, apa ya? Ya istilahnya beda-beda lah ya, terserah kalian mau naik seperti apa. Dan ini pun di Indonesia ada, sebenarnya udah ada gitu kan. Kita bisa contoh dari mana? Gitu ya. Pertama kita bisa contoh di, kalau di Indonesia kalian bisa lihat ke IKEA. IKEA itu dia punya strategi yang cukup unik. Dan kalau dilihat IKEA itu lokasinya nggak ada yang pusat kota. Coba deh cek IKEA Indonesia, jauh-jauh kan posisinya kan. Kenapa? Karena ternyata memang IKEA sengaja nyari daerah pinggiran supaya orang itu udah berjuang datang jauh, belanjanya jadi banyak. Udah dikerjain duluan ya, kebayang nggak? Jadi artinya effortnya kan lebih hebat, bener nggak? Ya, nah di luar selain IKEA juga ada yang namanya Costco. Kalau Costco lebih banyak, di Indonesia memang nggak ada. Nah, 2 perusahaan ini uniknya adalah mereka nyiapin makanan enak dengan harga yang super murah. Disimpannya di bagian belakang. Kalau di IKEA, kalau kalian udah beres dari kasir, setelah muterin lorong IKEA yang panjang banget, di setelah kasir, itu dia punya tempat makan bistronya dengan harga, ya lu bisa beli bakso enak dengan harga murah di bawah 10 ribu doang. Terus bisa beli es krim juga dengan harga yang murah. Itu sesuatu yang bikin orang tuh, oh udah beres di IKEA tuh, kita bisa beli barang murah gitu. Dan kayaknya gue rasa IKEA ini itu nggak untung dari jualan bakso dan es krimnya. Kenapa? Memang harganya dibikin murah banget. Gitu. Kenapa mereka sengaja nggak untung? Ya karena memang itulah yang mereka lakuin. Mereka bikin makanan enak, murah, bikin orang mau datang. Gitu. Bahkan banyak orang-orang yang mau datang ke IKEA cuma buat makan doang. Tapi apakah begitu sejauh itu jadinya makan doang? Nggak juga dong. Udah jauh ya ujungnya pasti ada keluarga juga. Belanja juga dari yang nggak niat jadinya niat. Ini juga kejadian di Costco dengan cara yang mirip. Bahkan kalau di Costco katanya ayamnya sengaja dijual rugi. Nah, cara kedua selain itu kita bisa lihat juga dari negara-negara lain. Kayak di Korea, mereka punya satu pasar khusus di mana yang jualnya memang orang tua semua. Pembelinya mana? Orang tua ada, yang muda ada, dan barang-barang itu cuman ada di situ aja. Nggak dipasarin secara offline. Alias barang-barang yang benar-benar dibikin spesifik untuk offline. Nah dengan kayak gitu, itu kan otomatis ada barang-barang kerajinan, barang-barang unik, di mana orang yang memang harus datang kalau mau beli harus offline.
Dan itu bisa ngebuktiin apa ya, online sama offline bisa jalan kok sebetulnya. Cuman ya jangan sampai gini, jualannya offline, barangnya sama kayak yang di online, terus udah gitu jauh, terus ngarep bisa menang dari online. Ya susah lah kalau begitu, bener nggak? Kita perlu bisa naikin gimana caranya gitu, bikin kelebihan supaya memang orang mau datang. Gitu. Itu cara kedua, dengan bikin sesuatu yang khusus dan cuman ada di offline. Luar negeri udah ada belum? Udah, itu udah kejadian. Gitu kan. Dan yang ketiga, salah satunya adalah dengan cara gimana ya, edukasi. Diedukasi nih para pedagang-pedagang ini gitu loh. Jadi kalau misalnya barangnya generik, barangnya nggak ada bedanya, ya udah belajar gitu. Gimana sih caranya biar misalnya mereka tuh bisa online-nya lebih rame gitu loh. Gimana caranya maduin antara online sama offline gitu. Bukan cuma sekedar kalau misalnya ini tutup, ini minta orang lain tutup. Karena kalau gitu kan kita balik ke zaman batu. Benar nggak? Nanti udah gitu banyak yang komen, ah itu sih lu mah nggak peduli nih sama UMKM. Lu mah begini nih, lu mah begitu nih, nggak punya hati nurani. Bentar dulu. Bukan gue gak punya hati nurani, dan kenapa gue bilang seperti ini? Karena kita di dunia juga sering banget kerjasama dengan pemerintah, kayak di Kernasda, dan kita juga sering banget bikin acara-acara buat edukasi cara offline-nya. Dan banyak banget hasil dari workshop-workshop yang kita adain, itu mereka punya penjualan yang jauh meningkat. Bahkan dari meja-meja aja, itu dikit banget yang main impor, banyaknya produk-produk lokal, tapi penjualannya itu malah gede-gede. Banyak yang ratusan juta, bahkan banyak yang miliaran. Yang artinya apa? Sebenarnya bisa nggak sih kita kuat di online? Ya bisa juga gitu. Tinggal pertanyaannya, mau nggak belajar buat ke situ? Gitu, daripada sekedar keluar-keluar dan nanti kita minta ini tutup, itu tutup, ini tutup. Dan gua rasa kan nggak mungkin semuanya bisa ditutup segampang itu. Nah, jadi itu dia 3 cara yang gua rasa bisa naikin toko offline. Menurut kalian gimana?